Saya akan membuat celemek atau apron ya untuk woodworking. Akan saya gunakan ini vinil untuk jok. Biasanya digunakan untuk jok mobil atau kursi. Lumayan anti air ya kalau kesemprot dari sini nih. Nanti sekalian bisa untuk cuci piring atau apa ya. Kita mulai dengan mengukur ukurannya yang pas ya. Pakai ini biasa 26 60. Panjangnya sampai dengkul aja ya. Kalau terlalu panjang nanti akan mengganggu pergerakan. 75. Oke, ini masih bisa bergerak lumayan bebas. Oke, kita potong ujungnya nanti sebenarnya di orang loro 13 ya. Kita gambar sesuai kira-kira aja. Digunting sesuai ini. Cocok ya, kurang tidak bagus. Kebetulan saya nggak punya ring jalan ya. Harusnya yang paling bagus pakai ring jalan. Tapi punya gasper ini agak banyak. Saya pakai ini aja ya. Ini juga bisa dipakai. Ini bisa panjang pendeknya bisa diatur kalau pakai ini juga. Dan saya juga punya webbing ya. Itu tinggal pakai walaupun ini udah kotor ya kenapa ini. Ini gasperan dua ya. Nah, kalau yang di sini ini nanti bisa diatur panjang pendeknya pakai ini. Pakai yang di sini seperti ini bentuknya enggak bisa diatur panjang pendek. Ini akan kita pakai sebagai base landasan ya. Ini nanti kita langsung jahit ke sini, sini aja. Semudah itu ya. Ini kita potong. Itu dua ya untuk kanan kiri. Ya, jangan ujung-ujung banget ya, agak sini. Wah ternyata ini bagus, bisa. Wah, ini bisa ya. Saya nggak begitu rapi banget sih. Maklum bukan penjahit ya, cuma bisa jahit. Wah ngambung ya. Ini aja agak miring loh mas Amno deh. Itu gak apa-apa, yang penting bisa ya. Oke, juga sampai yang seperti ini. Jeleknya vinil itu kalau kita dedeli ya, ini kelihatan lubangnya. Sebaiknya sekali jadi. Jeleknya apa kain semacam ini, kalau kain biasa karena ini plastik ya, kalau kain biasa anu kalau di dedel itu biasanya nggak bisa nggak kelihatan, kalau ini kelihatan banget. Lingkar ke sana ini. Ini kita
cek panjangnya ya. Ini kan ke sana. Ya, yang sebelah kanan nanti dapat yang kiri. Nanti akan menyerap. Berapa yang cocok? Jadi saya sedikit. Sepuluh. Oke, sebelahnya sama, kita ukur dulu panjangnya ya. Kita samakan dengan situ tadi. Kita masukkan yang tadi caspernya ya. Seperti ini. Set. Nah. Satunya kita. Ini beradu, biar enggak beradu di brongot. Ujungnya di brongot. Apa ini bahasa Indonesia yang diplomat? Kiri depan seperti ini, yang kiri dari sini dapat juga. Bagi saya caranya yang paling enak, paling nyaman daripada yang di kalung leher, karena di sini pinggir kalau saya, jadi enak yang hilang gini nggak kena leher. Nah, bagus ya, sudah setengah jadi. Nah, ini panjangnya bisa disesuaikan, agak dilonggarin dikit biar ke bawah atau di atas. Ini belakang bentuknya seperti ini, tapi ini belum jadi sebenarnya. Kalau gini aja juga udah oke. Tapi biasanya ini dikasih satu lagi biar biar ini nggak kesana-sana. Ini kita pasang satu lagi di sini ya, sampai ini. Nah, talinya masih. Untuk yang ini tadi ya, berhubung ini yang bisa diatur cuma sebelah sini ya, saya akan pakai yang lain. Ternyata saya punya yang bisa diatur dua-duanya. Sini yang di sini bisa diatur. Pakai yang ini. Kalau yang ini tadi, yang satu harus mati ya. Ini bisa hidup dua-duanya. Waduh, nyetrum. Kok nyetrum? Tinggal ujungnya dikasih ini ya. Pakai ya. Ini mau. Set. Terus ini. Ini kesini.
belakang. Nah, ini kurang singset ya, disingsetin dulu, kecilin dulu. Bagus ini udah. Tinggal kita tambahin sapu. Ini saya tambahin sapu dulu. Sebenarnya udah bisa, tapi saya ingin saya tambahin sapu di mana ya enaknya? Terserah ya. Di sini juga bisa, di sini tambah sapu di tengah aja. Ini untuk wadah ini, pensil. Nah, di sini. Tapi enaknya di mana ya? Biar enggak ganggu. Di sini aja kali ya. Kayak di sini nanti kalau nekuk gini kan menancap gini ya. Biar nah. Nanti jadi yang bagus di atas atau di bawah. Dan segini. Kaki-kaki. Yang tidak mengganggu pergerakan. Pakai ini ya. Ini tadi sisanya jadi cukup enggak ya? Kalau enggak cukup kita cari lagi. Ora crito yen kowe wis ra. Susah ternyata ya untuk mencapai yang bagus. Agak sedikit agak ugly ya. Iya, kita install agak gitu lah. Masuk sini. Thank you.